Jangan ditopang untuk main kalau kerana nanti ada si dewi kaya semua dia datang. Alain, malam itu semua isian dalam nahan mau ni dia datang. Ujungnya kaya mana rumah kudusa kau susah. Seramu satu lu ayat 15. Jalan behenut kuma perbadaan luar baru-baru ini. Roh di pinoparmu untuk pinoparna. Ibana mangisa tahun ulu. Gak pengpar keton muma tapi. Saya usaha tolu ayat sebelum. Dungi nama mandok baru-baru ini. Dan nasib kuma bayang kuparnya apamu. Saya ini gak begabiat ko. Berminta mula menungguan anak-anak kamu, si bernung kamu, nama urtonmu. Jala ibadah maka raja roh. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seluruh bumi. 21 ayat 12. Patut honon nama huruf tiho akka dari duri dohon berpuluh nama suwa. Akka kauratani dadami nama panomo. Kuanan 23 ayat 21. Kelana diri dihadapannya dengan kalah katanya. Janganlah kau menggunakan kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan yang punya. Sebab nama aku ada di dalam hidupnya. Yang 34 ayat 7 yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membuat orang bersalah dari hukuman yang membuat kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Manangise dan mengumpusi amanah dengan menana dan dibungkusi dope dan pola salah dosa ibana dengan halak panam. Thank you.
du si manahatani Jehova tuau sungunon. Psalme 25 ayat 7. Sayunang pangingotingot apa dosa ni apa sooku dohon pangalau siku saya ingot maau ala Jehova kumbar tuasi ni rohan ala nidin dan nibasan. Psalme 65 ayat 8. Ale si tangingot tangiang uhodoro nasa sibuk. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah yang telah menjadi hikmah bagi kita, Ia membenarkan dan menembuskan dan menebus kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Asal molo di bagasan Kristus Allah, nanti nopangi, nanti nopana nai baru mai nunga sarpu pangalaho narobi gabe nai baru. Sesada ayat sepono sahaja sepuluh. Ayat lagi dia sedihkan di dalam tok pasal bunan dan lagi dia tok na di kampon. Natari dia tok na sutari gay. Apa bangsa, apa raja, apa kumpulan, apa patuaso. Sanggup naik di kota mengikuti perubahan, jalan mengapatian perubahan, jalan di jodoh di sanggup naik perubahan, jalan sanggup naik bohok di bagasa perubahan. 2 Korintus 5 ayat 21. Ayo undur ikut kepada batang untuk kita, kami dosa ibadah nasa tidak ada dosa, asal kami hati korang di nebatahi dari bagasa perubahan. 2 Musa 23 ayat 22. Alai molo ditangion suara sian asal mulam jala dipatu pahun nao jokir jadi au maaf dan nama nosak nosak nosak. Yesaya 60 ayat 2 roti turun hei mau marsimon nang maon aina Roma panodangmu jalan kamu jauh di Jehovah besar di atasmu. Aini jana haholu mundo nakuku pitanohom jalan habula pun nakapanso. Kalaina besar nema Jehovah di atasmu jalan marsinondang kamu jauh na di atasmu. Jadi dapotonon yang kabangso berbikma panodangmu doang akaraja madapoto sinondang nam besar tiho. Amin. Bila tanpa hatopo kujun di lebatana kemani kita sambil mengatakan timur kita di siro patar kakak pengalau siro pribana kurang kosmi warta pribana buka gede akan ada laporan para rukun yang aku para ini anak pun manat saya yang kerasa di tomat dengan ikut video ada yuta aku rindu hasan yuta dan kita hanya ini dan kita dua ginjal aku mau bisa satu dosa tapi ini apa sebo jarak aku saya kini yang mau tahu hasan yuta. Tuhan kami. Sorry.
tanah di jangkau. Amin. Yesaya 7 ayat 14, sebab Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Madung sorang dihita sada dakdana, diwasa basahom dihita sada anak. Ia managabe pimpinanta, diguari doyan, panuturi nama roha. Dibata parkuaso, ama salol dinolokna, raja ni hadameon. Murtu godam nado kuasania, jana tuktung dameha rajaannya. Ia maraja nasong pembuti nisidau. Marojakan tu hati korang dohon persitongan do harajarnia sian mulai saunari lalu tusanul nilolokna aku tulus sudah naik bayaran di Tuhan namar kuasoi. Yesaya 62 ayat 11, sebab inilah yang telah diperdengarkan oleh Tuhan sampai ke ujung bumi, katalah kepada Patricia, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payah bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yesaya 40 ayat 10. Suara nina junjung di halamunan, paulihamu dalam jaduba, patigohamu dia darat dalam balogu di debatan. Ikonggohan dona sarura, jala pareje dona sadolok dohok bitul-butul, jala gabe na hortok dona marmakuk tuar, jala gabe rura tamburu di dolok. Jadi patamar maliang jahoba, jala sange nasa sibuk mamidasa, ay pamangan di jahoba do mandok. Isidulan ibana, raja ni hamulyawi, ima jahoba sebau. Mana doronja hamulyawi, serah. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak permula kala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, dan selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mika 5 ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 4, dan dia menjadi damai sejahtera apabila angsur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Oh,
yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 2. Sebab Tuhan yang menutupnya dan damai yang di atas pohonnya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midia. Yesaya 9 ayat 7. Tuhan telah melampaukan firman kepada aku dan firman-Nya itu menyembuhkan menimpa Israel. Musuh tak.
Maksud Allah ia mandongan biar diroha dibagasa habagian rohon hati korang ia lepana salolot nilolotna. Oh ale anakku waran maho panulirangi dibata na gumicati jumolodo ho di suruh Tuhan gion manastas dalam si bunsona. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3-4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5-6. Pas waktu mirina rendong si Maria uluan naik naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida kurma hari ini amuluan. Lukas 2 ayat 7-8. Dikubuhonna anak kuhalonguna diborasna diborasna dikakoma kubadas pengangkatan ala suadong ilananna asin ibadunya yang nasia jadi adongna matpokmin bila yang nadisi akrapan maha manggani ina nasia. Jadi tidak pot bisa ada sebesuruhan manasida jalan nasinam lang masangat nikwani memandang nasida. Jadi Maria si kukuma alai di dok suruh-suruhan ini baru nasida unang Maria rahamu ayah balita alana seluruh aburan roh kuat Tuhan muna karsau dia misando pangsoi. Hari itu telah lahir bagimu Jerusalem, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kain. Jaga topuman adong dongan ni surus ruani terop at kapalangan perbaduan hijang dipuji nasida mado debata adong. Lukas 2 ayat 14. Asal apa ma di debata di dunia dan yang di tanah om ya tak kenal nama wali. Lukas 2 ayat 15. Jala inalahui apka susurani siang dan siang lopak pinjang mengundihon mengundihon akal permahani biar baik mahita tuwek lehen taidah ma namasai nababotohon di Tuhan ini semita. Jadi atau manasida lahu usi dari tempat nasida masih Maria dohot si Joseph dohot kosok-kosoi na bernik dipanggaga tadi asalung di ida dipanggaga nasida ma buat wanunang di atahong tu nasida narikot tu dadanami. Jadi sudah nari umbege sa rumah mana sida nadia batana di akka parmahani umbege sarang dulu buat umbo. Thank you.
asal dari tubuh Yesus di kota Betlehem di luar Yudea, ujung hinaran dahun di Herodes, Roma akta perhakistaran siap purba tubuhta Yerusalem akta ni nama di dia do raja naik baru tubuhi nam hidangani do bitangna di tanah habicaran alangi rodohani sumomba ibana alai isi di bagi raja Herodes hatai tak sombok ma ibana rodi sude pamisi di hutan di Yerusalem. Matius 2 ayat 4 sahat tupitu. Jadi di papukuma akka si tua ni malin rodi si boto surat ni bangsoi di pamanat matu nasida huta hatu tubuh ni Kristusi. Jadi di dong nasida matu ibana huta Betlehem nani luat Judea do ai somonon do pandok ni panurani aiho huta Betlehem apalatum namet metho ditongan ni akka huta nani luat Judea aiho do huta arawan ni rajai namarman Israel bangsoki dui marhusik mas Herodes manjo akta parhabis tarani tujoloni tujolona bihisan kisan ma tunasida lelengna dung tarida ditangi. Thank you.
di bawah sinar mentari Tuhanku dilahirkan. Sungguh terang kasih Kristus telah mengiring hidupku, mengarahkan gelombang kehidupanku, menyinari jalan yang penuh kerikil-kerikil tajam. Saudaraku, padamu, kepada kita semua, Dia berkorban, dicambuk, dihina, diludahi, dan disalibkan hanya untuk kita. Adakah kita merasakan itu? Bila Yesus memancarkan terang dalam hidup kita, adakah kita memancarkan terang dalam kehidupan sesama kita? Pernahkah kita memperhatikan perkara-perkara yang dari atas? Hanya perkara di dunia ini saja yang kita utamakan. Di sini, di tempat ini, dan di saat ini, kita bersuka cita menyambut kelahirannya. Hanyakah ini formalitas? Hanyakah ini kebiasaan belaka? Apakah kita hanya bertopengkan perayaan ini supaya kita disebut orang Kristen? Yesus Kristus adalah terang dan kehidupan dunia. Amin. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada umat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 1:3, jemaatnya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Matius 5:3-4, berbagai orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mengingat kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan diberi. Matius 5:5-6, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mendapati bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5:7-8, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5:12-17, las marohamuna ai kurang do upanguna di bajo kecemi ai sabuni ro di pakunggu akap panurirang na jumuru siap kamu. Hamuro sira ni tanah ol. Alai ol juga di hampir sirai. Ahana bae ro pati pol. Dadung na asia ni. Si bon ol pertama ya tu bae asa di bini ha. Matius 5:14. Hamuro panondang ni potibion dan terbaik sesuai patar hutan di atas dolor. Matius 5:21, dan kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanku itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu, Tuhanmu. Amin. Sorry.